kalau kamu udah siap, kamu boleh cerita sama aku. Tapi kalau kamu gak siap, gak apa-apa. Gak apa-apa, Rin. Gak apa-apa. Aku cuma lagi ada masalah sama suami aku. Cuma salah paham aja. Aku ngerti sih rasanya jadi kamu. Dan kalau memang salah paham aja, semoga masalah kamu sama suami kamu cepat selesai. Pokoknya you can call me anytime. Kalau butuh teman cerita kapanpun itu, aku siap buat dengerin. Sekali lagi makasih ya, Rin. Makasih juga udah nemenin aku di sini. Lega gak rasanya? Mau pulang sekarang? Di, kenapa lo? Sewot banget. Berantem lagi sama Yuna? Enggak, gue gak berantem. Gue cuma beda pendapat aja sama Yuna. Iya, beda pendapat tapi sampai berantem. Padahal kan lo gak pacaran juga sama Yuna. Kok lo bawa-bawa pacaran sih? Kan gue udah bilang, gue gak berantem sama Yuna. Ya terus kalau gak berantem namanya apa? Yuna sewot waktu gue bilang gue ngedukung Ariana balikan sama Saka, rujuk. Terus dia tiba-tiba datang, dia ya gak setuju gitu, Bon. Eh, lu inget gak sih waktu kita ke rumah Ariana, di situ ada dokter Dinda juga? Ingat, kenapa? Nah, jadi waktu itu gue sempat ngobrol sama Mbak Riri. Dan sebenarnya apa ya, gue setuju sama pemikirannya Mbak Riri. Ngedukung Ariana sama Saka itu rujuk, Bon. Lo lihat aja Saka kayak gitu. Ada Dita bantuin, ngurusin. Enggak kan? Tetap aja Ariana yang ngurusin. Makanya di situ gue ngeliat kayaknya memang bener Saka tuh memang harus sama Ariana. Gue yakin setelah ini kalau Saka udah sembuh nih pasti dia sadar dan nyesel karena telah nyakitin Ariana. Ya gue sebenarnya setuju banget, Bon. Gue ngedukung banget secepatnya Saka itu bisa pisah sama Dita. Menurut gue Dita itu cuma bisa bawa pengaruh buruk buat Saka. Nah iya benar kan? Tadi gue ngobrolin itu sama Ariana, malah Yuna datang terus dia sewot. Ya udahlah Tom, yang penting kan lo sebagai teman udah ngingetin kan. Ya apapun yang terjadi, keputusannya tetap di tangan Ariana. Iya makanya benar. Tapi balik lagi gue juga nggak ada hak buat maksa Ariana kan. By the way, gue masuk dulu ya. Gue mau istirahat, ngantuk banget. Ya udah, gue juga mau istirahat ntar lagi. Coba jangan gitu. Yuk. Bi, Yena, gimana Masaka hari ini? Baik-baik aja kan? Gak ada sesuatu yang terjadi sama Masaka? Aman, Non. Oke. Non gak usah khawatir ya? Iya. Ya udah hari ini istirahat dulu ya, Bi ya. Selamat istirahat ya, Non ya. Iya, Bibi juga.
Coba tangan kamu udah bisa digerakin? Bisa. Oke. Kaki juga udah berasa. Coba lehernya ke kanan, ke kiri. Udah bisa ya? Bisa. Tangan aku bisa. Kaki aku udah mulai bisa ngerasain. Iya. Leher aku bisa. Tapi aku masih belum bisa ngomong cepat-cepat, Rin. Iya, tapi kamu udah mendingan banget sih, Mas. Udah jauh. Ya, aku begini pasti karena kamu. Kamu yang bikin aku tambah semangat, Rin. Kamu yang motivasi aku. Kamu butuh sesuatu lagi gak? Aku cuma butuh kamu temenin aku, Rin. Sini. Kamu tahu itu gak bisa kan, Mas? Gak mungkin. Yaudah, aku mandi dulu, aku mau istirahat. Tapi aku tetap gak bisa gerakin hati kamu, Ren. Dan aku gak nyalain kamu. Dan aku gak bisa jelasin sama semua orang kenapa aku nikahin Nita dan kenapa aku hianatin kamu. Kalau masalah aku cinta sama kamu, Ren. Aku gak pernah berhenti mencintai kamu sampai sekarang. Meskipun aku tahu kesalahan aku sama kamu, Ren.